Kunjungan pimpinan Komisi 10 DPR RI Sutan Adil Hendra ke SD Negeri 13, SMP Negeri 8, dan SMP Negeri 12 Kota Jambi pada Kamis pagi ternyata membawa berkah bagi siswa SD dan SMP. Betapa tidak, kunjungan anggota fraksi Partai Gerindra DPR RI itu ternyata langsung membawa bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar atau PIP untuk 756 siswa di 4 SD Negeri dan 2 SMP Negeri Kota Jambi. Di antaranya SD Negeri 13, SD Negeri 23, SD Negeri 60, SD Negeri 197, SD Negeri 162, serta SMP Negeri 8 dan SMP Negeri 12. Penyerahan beasiswa dipimpin langsung oleh SAH kepada perwakilan siswa, berupa buku tabungan BNI dengan nilai bervariasi untuk tiap siswa SD Rp375.000 maupun untuk siswa SMP senilai Rp750.000. Dalam sambutannya, SAH mengatakan, beasiswa yang diserahkan merupakan usulan yang berhasil diperjuangkan di DPR RI. Dirinya juga menghimbau agar siswa menggunakan beasiswa tersebut untuk memperkuat mutu belajar serta meningkatkan motivasi siswa. Data dekodiknya semakin baik. Kalau tahun kemarin ini masih dapat puluhan orang, alhamdulillah tahun ini peningkatan sungguh signifikan, 328 orang. Dan beasiswa ini bisa diperoleh tentu tidak terlepas daripada ada yang memperjuangkan. Alhamdulillah ini perjuangan kami karena kami ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Mardianus Datut Rakas, Jambi TV.